Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan Pak Sarjono selaku pengelola jamu Agawe Santosa yang berletak di Dusun Gesikan RT 04 RW 28 Kelurahan Mertikorjo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman, yang mana pada berdirinya jamu Agawe Santosa pada tanggal 4 bulan April tahun 2004. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1999. Lokasinya berawal dari Gowongan, jadi di rumah kami sendiri. Jadi betul-betul ini perusahaan industri rumah tangga. Dari awal mula saya sebagai pengelola jamu, saya menggelitik karena di dusun kami ada beberapa klintir yang berjualan jamu. Saya juga menekuni karena nenek moyang itu dulu sudah mengkonsumsi jamu. Saya bertekad untuk bisa melanjutkan warisan nenek moyang yang berupa tinggalan jamu dan pengelola rempah-rempah. Nah, kami mendapatkan beberapa sertifikat, yaitu sertifikat CPUTB, dan kemudian produk-produk kami itu sudah bersertifikat TR. Ya. Kemudian kami juga punya sertifikat halal. Produk-produk kami ada beberapa macam, ada kunyit, kunyit putih, ada temulawak, jahe merah, secang, ya. Dan beberapa produk-produk yang pesanan-pesanan teman yang ingin mendapatkan pengobatan. Gitu. Nah, alhamdulillah produk kami ini sudah beredar di berbagai tempat, ya, di seluruh Indonesia pernah kami menjual ke berbagai tempat, dan biasanya adalah pasien-pasien yang memang membutuhkan untuk pengobatan. Di samping itu juga kami juga mengirim obat-obat ini ke luar negeri, memang dibutuhkan untuk pengobatan. Yang paling sering adalah ke Malaysia, ada beberapa kali kami mengirim ke Malaysia. Kemudian alhamdulillah kemarin kami mengirim ke Amerika. Jadi kami sudah mengirim obat-obat ini, dan sudah tidak hanya untuk pasien itu, tapi banyak teman juga yang pergi ke luar negeri yang juga membawa obat-obat kami ini. Kalau di Indonesia hampir seluruh pulau sudah, ya, teman-teman sudah pesan. Kemudian biasanya obat-obat kami ini, jamu kami ini, itu biasanya seperti pengguna dan pengedar begitu, ya. Jadi kalau orang sudah menggunakan, kemudian dia merasakan manfaatnya, kemudian temannya juga ingin menggunakan juga. Jadi banyak sekali teman-teman yang seperti itu, ya. Jadi getok tularnya itu seperti itu. Dan alhamdulillah, insya Allah ke depan jamu ini betul-betul bukan hanya untuk pengobatan alternatif, tapi memang jamu ini dapat untuk pengobatan utama, begitu. Karena banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa jamu ini hanya alternatif dan tidak bisa untuk pengobatan. Dan insya Allah ke depan orang-orang semakin percaya bahwa jamu ini memang bisa digunakan untuk pengobatan. Alhamdulillah untuk jamu saya, ini penggemarnya dari dinas kesehatan, dari rumah sakit, dan digemari dari Jawa Bali, dari Kalimantan, dan Sumatera. Untuk jamu saya sudah bersertifikat PIRT, halal, dan herbal, dan banyak lagi yang lainnya. Oleh karena itu, untuk produk saya
itu satu minuman itu beras kencur, punera asem, pahitan, puyuh-puyuh, dan untuk yang kristal itu top jahe, jahe serai, sama minuman rempah. Untuk yang simplicia, untuk wedang, itu wedang woh, wedang kayu putih, wedang jahe lanceng, wedang serai, dan wedang secang. Harapan kami memang tidak hanya sebagai alternatif, ya, pengobatan alternatif, tetapi betul-betul dapat digunakan untuk pengobatan utama. Ya, karena kalau kita lihat sebetulnya obat-obat sintetik yang beredar saat ini itu juga awalnya banyak yang berasal dari tanaman. Nah, Allah sudah memberikan banyak tanaman di Indonesia tercinta ini, kenapa tidak kita kembangkan jamu kita ini? Harapannya untuk jamu Agave Santoso semakin maju dan berkembang baik dari segi produk maupun segi kualitas jamu, yang nantinya jamu Agave Santoso bisa dipasarkan di tiap daerah-daerah di Indonesia maupun di mancanegara. Agave Santoso mendedikasikan produk-produknya untuk menjadi salah satu wujud melestarikan aset budaya Indonesia. Demi kesehatan badanmu, ayo minum jamu. Agave Santoso melestarikan budaya untuk masyarakat Indonesia yang lebih sehat.